Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman terus berjuang jadi legendary man teman-teman semuanya. Jadi sebelum masuk video ini guys ya, gue ada beberapa hal yang mau dibahas teman-teman. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tau buat teman-teman semua bahwa yang giveaway akun yang gue belikan ke premium Carpack MU plus legend Messi dan Neymar itu yang gue belikan 3 paket tersebut, itu kita random sekarang teman-teman di video kali ini. Dan di video kali ini abis kita random nanti, pokoknya ada giveaway juga akun yang gue belikan premium Carpack Barcelona plus gue belikan juga legend Messi sama Neymar di akun tersebut. Kalian mungkin udah tahu akunnya ya setelah nonton video gue yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, jadi gue akan giveaway-kan juga itu. Karena pas gue cek DM Instagram, banyak teman-teman yang mau beli juga akun itu. Tapi lebih banyak yang minta, bang giveaway aja yang Barca, di giveaway aja, di giveaway. Jadi gue di video kali ini bakal giveaway akun tersebut. Oke, ya, jadi kita random pemenang giveaway-nya yang MU plus kita giveaway baru di video ini. Oke, sekarang kita lihat dulu akunnya guys ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, tapi pasti udah banyak yang tahu akunnya kayak gimana. Oke, kita lihat dulu. Nah teman-teman, ini akunnya kayak gini guys ya. Jadi akun ini udah beberapa pemain gua racik teman-teman ya. Dan di sini legend Messi-nya juga ada 100, Neymar-nya juga ada 100. Kemudian kalian bisa lihat ada juga apa namanya, si pokoknya ini akunnya gua udah beliin premium Carpack Barcelona, intinya lah ya, premium Carpack Barcelona dan juga legendary Messi sama Neymar ya. Cuma akunnya udah diracik. Kalau yang MU kemarin kan belum diracik. Itu untuk kalian belajar gitu, yang menang biar belajar ngeracik ya. Kalau kalian masih bingung cara ngeracik, hati-hati gitu, karena kalau kalian ngeracik ya, kalian harus cek aja tutorial di YouTube banyak, atau kalian juga harus download aplikasi EFOOP dua-duanya biar kalian gak salah racik. Karena sekali salah racik udah gak bisa di-reset guys ya, gak bisa dibalikin lagi. Jadi hati-hati kalau teman-teman belum terlalu paham ngeracik ya, tonton tutorial plus download aplikasi EFOOP-nya. Oke, di video kali ini gue bakal giveaway akun ini ya, akun yang gue beli premium pack Barcelona sama legend Messi sama Neymar. Ini udah gue racik ya teman-teman ya. Jadi buat kalian semua sekali lagi, syarat-syaratnya gimana bang? Dengerin gue baik-baik biar kalian gak salah teman-teman. Pertama, tonton video ini sampai habis. Syarat kedua, subscribe dulu teman-teman. Syarat ketiga, like video ini ya, klik jempol ke atas video ini. Syarat keempat, follow Instagram gue @riantaka, ada di deskripsi ya. Kalian cek deskripsi aja tuh ya. Oke, kalau kalian nggak tahu @riantaka ya. Kemudian kalian syarat kelimanya adalah, kan tadi udah subscribe, tonton video ini sampai habis, like, kemudian follow Instagram gue @riantaka, itu paling penting karena kita pemenangnya dari Instagram. Syarat selanjutnya adalah kalian komentar di bawah ya, komentar di bawah ya. Dengerin gue baik-baik yang harus dikomentarin. Sebutkan perbedaan menurut kalian ya, perbedaan PES 2021 Mobile dengan eFootball 22 Mobile itu menurut kalian sendiri itu apa gitu teman-teman. Contoh fitur yang paling kalian kangenin gitu ya. Contohnya gini, bang gue kangen banget sama fitur mabar bang, gue pengen mabar sama temen belum bisa di sini bang, gue kangen mabar ya. Kemudian contoh lagi, bang gue kangen matchday dapat 100 koin, waktu itu dapat koin bang, kita banyak event koin bla 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 bla. Contohnya kayak gitu ya. Jangan lupa tulis Instagram tanpa ad. Kalau ada ad-nya, pas gue random ada ad-nya, kalian gak bakal menang. Contoh gini, bang gue kangen fitur mabar bang, di PES 2021 Mobile gue mabar mulu, di sini belum bisa. IG gue .2 Riantaka gitu, tapi jangan ada ad-nya. IG gue itu Aji_Susanto gitu ya guys ya, tapi tanpa ad. Kalau ada ad-nya pas di random, kalian tidak akan menang. Dan komentar hanya boleh sekali. Kalau kalian komentar lebih dari sekali, mustahil menang ya. Sekali lagi, biar adil, semuanya hanya boleh komentar satu kali. Misalnya kalian komentar dua kali, itu nggak bakal menang. Oke, paham ya teman-teman? Dengerin gue syaratnya baik-baik ya. Tadi gue udah sebutin ya, jangan sampai ada yang kelewatan teman-teman. Sekarang kita, oh iya, pemenang giveaway yang Barcelona ini antara di random antara hari Kamis atau Jumat besok. Sekali lagi, jangan sampai telat. Kamis sampai Jumat besok gue randomnya. Oke, sekarang kita random pemenang yang giveaway yang MU kemarin ya. Oke teman-teman semuanya, jadi kita langsung aja random pemenangnya, siapakah yang akan menang ya. Pokoknya kalau gue udah upload video ini berarti pemenangnya udah gue cek dan dia menulis semua syarat. Oke ya, jadi kita lihat siapakah yang menang akun berisi pack MU plus legendary Messi dan Neymar ya. Kita langsung aja random di sini, siapakah yang akan menang. Oke, siapa nih guys ya, kita lihat di bawah sini guys, Wisnu Trianto. Kita lihat komennya, menurut saya di football sekarang analognya susah banget bang, apalagi buat defense. Oke ya, karena kemarin sesuai nih guys ya, dia kemarin itu kan gue nyuruhnya komentarnya itu keluhan kalian di football 22 ya. Jadi sesuai ini adalah keluhan, dan benar IG-nya tanpa ad juga ya, karena gue suruh kan jangan komentar IG tanpa ad ya. Jadi IG-nya Wisnu5453. Oke, dia gue cek dulu. Pokoknya kalau udah gue upload berarti dia menulis semua syarat. Oke teman-teman ya,
Jadi seperti itu, jangan lupa ikutan giveaway yang Barcelona yang tadi gue bilang teman-teman, syarat-syaratnya jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, kita langsung aja balik ke page-nya. Oke teman-teman semua ya, jadi kita sekarang di sini gue mau nunjukin sesuatu teman-teman ya, bahwa kan banyak banget teman-teman yang nanya, bang, gimana cara dapetin koin di eFootball 22 Mobile tanpa top up? Jawabannya adalah mustahil. Kenapa? Bahkan akun baru pun ya, yang biasanya kita dulu connect Konami ID dapat 250 koin, sekarang akun baru aja nih, akun baru bikin, itu tetap dipelitin sama Konami, tidak dapat koin. Ya. Jadi buat kalian semua, jadi di sini ya gue mau ngasih tau ke kalian semua. Jadi gue udah dapat yang bintang 5 ya. Kita langsung klaim aja di sini ya, kita dapat yang calon pemain bintang 5 itu dari yang gratisan. Ya. Kita mainin 5 kali ajang tour langsung aja nanti abis kalian main 5 match langsung dapat gratis bintang 5. Ya. Nah, di sini kalau kalian beli yang 500 koin nih, gue beli yang pakai 500 koin guys ya. Bayangkan nih. Tuh, gue dapat koin ya. Gue dapat koin dari Konami 200 koin. Plus gue dapat bintang 5 juga. Jadi gue punya 2 bintang 5. Tapi tetap guys ya, kita harus bayar 500 koin dulu. Bayangin guys ya. Kita dapat koin dari Konami nih. Nih koin buat lu. Ya, ibaratnya cashback gitu guys ya. Bayar 500 dibalikin 200. Ya itulah guys. Ya, betapa pelitnya Konami sekarang. Mungkin buat kalian semua bang, gue mah top up biasa aja, top up emang buat keberlangsungan gamenya. Tapi teman-teman kalian tahu sendiri, dulu Konami tidak sepelit ini ya. Kalau kalian Sultan sih bodo amat, kalau kalian Sultan ya mungkin top up doang segini-gini doang, tiap hari gue juga top up ya. Gue gak ngomongin Sultan guys ya, gue ngomongin banyak dari pemain PES Mobile itu player gratisan guys. Jadi buat misalnya player gratisan, sudah tidak ada kesempatan lagi kalian mendapatkan koin dari gratisan, dari manapun, dari apapun, login bonus kayak matchday dan lain-lain, tidak akan dapat koin teman-teman. Mungkin nantinya ada, tapi sekarang untuk sampai sejauh ini belum ada di eFootball 22 Mobile dapat koin gratis. Ini gue dapat koin karena gue bayar ke Konami 500. Intinya kita disuruh top up guys ya, ayo top up yang banyak biar makin cuan gitu kata Konami. Boleh Konami, silahkan top up gitu ya, silahkan memperkaya boleh, tapi tolong servernya dibenerin, cheater-cheaternya diilangin. Server masih amburadul guys ya, maintenance masih suka nambah, cheater masih banyak problem keluhan yang belum di fix. Teman-teman kan banyak Konami tolong ini, tapi banyak yang belum di fix kan, masalah masih banyak gitu. Ya, cuan-cuan boleh, tapi tolong masalah-masalah player-player tolong di fix gitu ya, oke? Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Jadi mungkin kalian nanya, bang, kalau bayar yang 500 dapat apa? Dapat pengembalian 200 koin dan hadiah-hadiah lain. Contohnya bintang 5, kemudian GP-GP ya. Kalau kalian beli yang 1000 koin ini ya, kalian akan mendapatkan 2, bintang 5-nya dapat 2. Plus pengembalian 300 koin. Intinya kita dapat koin, tapi kita bayar dulu baru dapat koin dibalikin gitu. Bayarnya 500 dibalikin 200, bayarnya 1000 dibalikin 300, bayangin. Ya. Dapat sih koin dari Konami, dapat benar, tapi ya kata Konami tidak semudah itu. Kalian tetap harus bayar, ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa ikutan giveaway yang Barcelona yang tadi gue bilang ya. Oh ya, di sini gue mau nunjukin dulu nih ya. Kalian bisa lihat ya di sini bintang 5 gue tuh, lihat di atas kanan tuh ya. Bintang 5 gue ada 2, berarti gue bisa ngambil pilihan dari gue. Misalnya gue mau ngambil Salah sama Lewandowski bisa. Gue mau ngambil Benzema sama Modric sama-sama pemain Madrid bisa. Courtois sama Benzema bisa. Jadi gue punya 2 ya. Kalau gue beli yang 1000 nambah 2 lagi, jadi gue punya 4. Kalau gue beli yang 1000 koin, jadi gue bisa misalnya gue beli Salah, Lewandowski, tergantung pilihan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Itu aja, jangan lupa ikutan yang giveaway Barcelona. Thanks for watching. Bye bye.